ketemu lagi dengan Kakak Senja. Hari ini Kakak Senja itu mau bikin jurnal lagi. Nih udah lihat kan perlengkapannya. Jadi sesuai baju kita, kita mau bikin jurnal serba warna ungu. Sebutin dulu dong, sebutin. Jadi ini tuh ada writing frame. Writing frame, terus sampai sana ya? Iya. Terus itu apa? Ini stikernya. Stikernya. Terus ini kayak ini writing frame juga sih. Ada penggaris, terus ada stiker yang dipotong, terus ini ada cut, ada pulpen, ada washi tape, ada writing frame lagi, ada lem, ada stiker lagi yang boxan. Ini tuh spidolnya warna ungu, apa highlighternya warna ungu. Ini juga warna ungu. Ininya kita mau pakai yang warna ungu juga nih, teman-teman. Satu. Banyak banget yang warna ungunya. Oke. Okay. Pokoknya. Nih, aduh, bandonya mending gak estetik. Dah. Mah. Dah. Oke, jadi pertama kita mau nempelin ini dulu ya. Ini tuh aku ceritanya bikin memo pad. Mana coba? Nih. Oh, ini. Iya, belakangnya ada ini. Oh, ini kreasi sendiri gitu. Iya. Oke. Okay. Kita lemin. Ya baca. Iya. Baik pesawat. Iya, sky blue. Lagi nih. Iya, sky blue pesawat. Kesana, liatinnya kesana. Oke dah. Maaf. Hai, tempel. Terus kita bakal pakai yang washi tape-nya yang ini deh. Aku pakai yang motifnya bunga ini. Batuk. Coba. Kita tempel. Ah, ini ada gambar bebek. Iya. Ada bebek. Sky suka stiker. Suka. Sini ada es krim. Oke. Ada mana gambar es krim? Duh. Ini bintang. Oke, dah. Terus? Udah, terus kita bakal tempelin teddy bear. Stiker beruang. Coba stiker buang, berapa buang? Enggak setahu aku. Coba aku lihat. Tar, aku mau pilih-pilih dulu. Ini. Terus ini. Terus ini. Kayaknya aku bakal pakai yang ini deh. Oke. Mana yang ini? Iya, yang ini. Oke, ini Kakak Senja mau pakai yang ini nih, teman-teman. Ini saya punya. Apa beruangnya lagi minum boba? Iya. Ceritanya temanya tentang apa? Warna ungu. Iya, maksudnya kan warnanya warna ungu, tapi menceritakan tentang minuman. Apa? Minuman. Iya. Itu banyak yang minuman. Enggak, maksudnya nanti isi jurnalnya tentang apa? Kalau kemarin kan tentang belajar, tentang UAS tuh yang warna merah. Iya. Nah, kalau yang warna ungu ini tentang apa? Yang minuman. Minuman kesukaan gitu. Iya. Pakai awan. Bentar, aku. Maaf ya, gak ada capit sama stikernya. Oke, awan. Ada sih, cuman di atas. Sama ini. 1, 2, 3. Oke, dah. Oke. Terus? Apa lagi ya? Oh, ini deh. Fighting frame. Warna ini ada warna ungu. Iya, sama ya. Ini warna ungu sama, Sky. Nah, terus ini warna ungu ya? Frame-nya warna ungu. Ada simpen di mana? Sini. Mana sini? Aku tuh lagi suka ada yang ditumpuk-tumpuk kayak gitu loh. Nanti kita bikin jurnal challenge, bikin jurnal tanpa apa? Highlighter. Coba ya. Boleh. Nah, terus kita bakal pakai yang ini nih, writing frame. Ini buat mama sih sebenarnya, tapi enggak apa-apa, aku suka pakai yang itu. Kita bakal pakai yang ini. Yang mana? Ini. Oh, yang warna ungunya. Oke. Okay. Itu buat ini ya, buat namain benda-benda misalnya pensil apa penggaris ya. Iya. Itu ada plastiknya. Iya. Gak apa-apa. Oh. Enggak dicopot. Enggak. Ini kan biar gak kotor.
Oke. Terus apa lagi? Okay. Terus kita bakal ke orang-orangannya nih. Tarat. Mana? Ini kan minuman. Oh iya. Iya. Mana? Sini. Mana? Sini dong, jangan terlalu dekat gini nih. Tuh, kelihatan. Pakai highlighter dulu deh, pakai highlighter. Dah. Nah, coba. Seperti biasa, garis-garis. Kakak Sinya kenapa lebih suka kertas yang kotak-kotak, nggak yang polos atau bergaris biasa? Karena kayak bagus aja gitu. Jadi kalau mungkin garis gini tuh nggak miring atau gimana gitu. Jadi kayak lebih gampang. Kan kalau yang garis biasa juga kan ini apa? Ada garisnya. Garis yang biasa. Yang garis kayak buku. Oh iya sih, tapi itu kataku kurang estetik aja. Terus kita bakal pakai pulpen. Pulpennya nggak warna ungu sih, tapi ada wortelnya. Iya. Ditambah pakai pulpen. Iya bawahnya. Supaya kayak terlihat ramai gitu lah. Kasih iya. lebih suka hiasan jurnal yang ramai atau yang simple? Yang ramai sih. Aku. Gitu. Terus aku tuh di akhir bulan ini aku mau beli Clairino. Dia punya rencana baru dia. Itu tuh Clairino tuh itu kayak lebih estetik gitu loh. Jadi kan misalnya nih, ini kertas ada tulisannya sih, terus dirobek gitu, terus ditempel di sini. Jadi estetik kayak pas tumpuk-tumpuk gitu, tapi kata aku estetik. Tadi mana ya Hani? Bakal tempel ini. Ini sebenarnya dari stiker warna biru, cuman kayak ungu. Kenapa? Kebakaran. Kebakaran. Gimana pemadam kebakaran? Emang belum. Makanan. Makanan yang mana? Bakalan. Bakalnya gede. Makanan yang mana? Di tas mama. Kita pakai writing frame lagi ya. Kita pakai writing frame lagi ya, cuman ini kayak gak bisa ditulis sih, jadi kayak gambar gitu, tapi udah kita tempel. Terus kita bakal pakai ini lagi. Nih, jadi ditumpuk gitu pakai yang warna ungu. Ini warna ungu kan? Hmm. Aku lagi suka kayak ditumpuk-tumpuk gitu loh. Kayak bagus aja. Tidak ada arti lain selain bagus? Iya, bagus aja. Terus aku mau pakai washi tape yang ini. Washi tape warna ungu. Iya, washi tape. Pasti warna ungu lah. Iyalah, kan temanya warna ungu kita hari ini. Iya. Dari semua warna, rasanya paling suka tema warna apa? Paling ini. Oh, ada itu. Minimin Beauty. Aku sih paling suka tema warna pink. Bukan semua warna aku paling suka. Ada yang buka Tini Wini Biti imut ranya ini bergizi. Wow, ada gajahnya. Dudukin mana sini, dilahun sama mama. Mau enggak itu manja, lihat manja deketin papa Sky. Manja deketin papa Sky. Ya ditambal deh. Iya. Aduh. Ingus, Pak. Malus. Dapur. Lagi kita pakai stiker bear lagi yang ini. Kemon. Apa? Bagus. Iya. Soal kesini, Papa percaya ke kakak. Oke, dah. Terus kita pakai garis, tapi nggak pakai highlighter, tapi langsung pakai pulpen. Oke. Nanti kalau udah habis semua warna, kita bikin jurnal tentang apa ya, teman-teman? Kayak tantangan aja, jurnal tanpa pakai penggaris gitu, kayak gitu. Cian-cian kayak gitu jurnal sih. Jurnal tanpa stiker. Gambar sendiri. Ayo, main dong. Hah? Ada? Ada.
Iya. Kita tentang Kakak Senja. Jurnal tan. Mama juga lah. Mama udah ini, udah kajak. Udah kayak zamannya. Ya zamannya. Ya jago. Nah. Ini kalau main bagus lah ya. Bagus. Terus kita pakai yang Monday. Monday. Kayak ini kalau Monday. Kalau nyebutin nama-nama hari teh kayak si Mr. Bean. Monday. Yang iniin celana. Hitung celana ke ini. Sunday. Hah? Monday. Sunday. Friday enggak ada. Hah? Friday kenapa enggak ada? Nanti selanjutnya kita bakal bikin warna hijau. Hijau, terus warna biru sama kuning. Kuning dulu deh. Udah spoiler. Spoiler terus kenapa gaya bahasanya? Udah spoiler. Bahasanya spoiler. Udah apa? Berarti kakaknya udah gede ya. Sebenarnya kakaknya tuh udah bisa bikin video sendiri, teman-teman. Tanpa perlu ada mama. Siapa? Udah ngomong sendiri. Kakaknya tuh selalu pengen ditemenin. Mau minum? Okay, baiklah. Bikin garis. Kenapa sih nggak harus langsung aja ya? Harus pakai garis. Kenapa nggak langsung aja diwarnai? Jangan digituin. Jadi kalau bisa pakai garis, kok jadi kesan garisnya tuh ada. Kalau diwarnain kan diuyak-uyak. Tuh, jadi kesan garisnya tuh ada gitu. Ada kan? Berantakan sih. Ya udahlah. Terus kita bakal pakai pulpen. Jangan ditutupin dong, aku nggak kelihatan. Yang aku kayak bakal bikin buku terus tapi di ke atasin gitu. Nih ya. Lihat. Ah itu mah udah pernah di real. Oh. Udah pernah bikin yang gitu kan? Iya, nggak apa-apa lah. Iya ya, mama ya. Sebenarnya sih aku juga punya. Punya apa? Punya ide. Ide apa? Ide lain. Ya apa idenya? Jadi kayak bikin foto, kayak foto gitu di Instagram. Yaudah deh, nanti lihat aja selanjutnya aku bakal bikin yang kayak gitu. Tahu dari mana? Tahu dari TikTok. Iya, iya. Soalnya ada orang yang inspirasi mana? Buat kayak gitu. Oh, gitu. Ini satisfying banget. Nanti kita ini apa? Oh, setia. Aku apa? Ini. Apa kita ini? Apa, Mas? Mas Charlie. Kita menggambar apa namanya? Apa namanya? Ih, hilangkan. Kan. Aku benci dengan kata itu. Kata apa namanya? Mama keseringan bilang itu. Aku benci dengan kata itu. Jadi apa menggambar ngikutin itu box kotak stiker ya. Coba aku pengen melihat cuttingnya dirimu. Maaf ya kalau nggak bagus kayak kurang lancar gitu. Aduh. Jantungku berdetak saat aku baca namanya apa. Aku sendiri tak bisa percaya. Le. Gimana? Ini mini biti? Enggak. Enak. Gak. Coklatnya? Gak. Oh iya iya. Aja. Hei, aja. Waduh, manja-manjaan sama papa. Ketahuan ya. Hei. Lucu banget ya. Lucu gak? Aja lucu gak? Nih, kita bakal kasih bintang-bintang di langit. Bintang di... Kok nyala sih? Aduh. Kok selok ya? Sok-sok tempel. Tunggu, iya. Tunggu. Yuk, sini. Oke. Okay. Bintangnya bergelantungan. Terus, nah aku bakal janji... Aku tepati janji mau bikin kayak yang photocard itu. Kayak di Instagram yang aku tadi bilang. Jadi maksudnya tuh gini. Gimana coba?
Ini garis tapi dulu kotak. Bukan kotak gini ya, tapi kayak gini nih. Ntar liatin aku dulu. Udah nanti aku liatnya pas sudah jadi deh. Nah ini harusnya kayak dua gitu lah. Kenapa jadi bang gede? Oh iya. Bang gede. Membesar atau? Bang gede. Ini kayak aneh. Iya. Kayak gitu, dekat papa nanti papanya diambil sama manja. Manja. Okay. Kita bakal Oh yeah. Iya, ini oh yeah tulisannya. Kayaknya aku bakal pakai writing frame lagi deh. Soalnya ini favorit aku, writing frame. Apa lagi, Pak? Itu kayak yang enakan dia ya. Ada dia banyak-banyak gitu. Ya udah aku. Ma, udah? Pakai yang ini. Jadi itu kayak kebuka gitu loh lembarannya. Iya. Iya, iya. Iya. Purple. Bagus nih. Ya, estetik. Manja. 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 Purple, guys. Si manja sekarang sudah manja, teman-teman. Mana, guys? Purple-nya. Kayak bagus gak sih warnanya? Bagus dong. Next. Next. Tempel apa lagi? Kayaknya karena ini udah teddy bear, jadi sekarang kita bakal pakai ini. Ini tema gak sekarang? Tema dong. Temanya minuman. Adalah minuman. Kesukaan. Jadi, minuman. Minuman kalian itu minuman favorit kalian tuh apa? Kalau aku sih air putih sama pororo. Pororo yang warna ungu. Kan bisa kayak gitu ceritanya. Gitu loh, Pak. Kagok enggak kakak nempel? Enggak, udah tempel. Oh, udah. Belum. Dah. Belum. Hai aja. Dia lagi yoga, lihat. Aduh, muka kamu jutek banget, manja. Tadi kaki aku gini gak ya? Mau. Apa? Saya suka ngikutin gerak-gerik ini binatang. Kayak harimau lagi ngejilatin kakinya. Untung gak dijilat beneran. Ayo tidur, Mak. Iya. Tapi dijilat beneran, Mak, kakinya. Enggak. Iya, pernah. Pernah sama Mama, jangan dijilat beneran. Jadi dia cuma gitu-gitu doang. Sky mau bala-bala gak? Jatuh. Ambil, Sam. Udah beres? Udah. Oh my God. Bagus gak menurut kalian? Pegang sendiri boleh? Enggak. Kita akan lihat hasilnya secara lebih dekat, teman-teman. Ini kenapa nge-zoom banget? Oke. Ternyata kakak Senja sudah beres, teman-teman. Mari kita zoom dari dekat dan kalian bisa screenshot dan kalian bisa mengikuti duplikat di rumah. Soalnya ngikutin ini. Ya, betul. Tuh, kayak gini hasilnya. Tada! Right ya, teman-teman. Tuh, kasih red katanya teman-teman. 1 sampai 10. Udah gitu teman-teman boleh ikutin dekorasinya kayak gini. Kalau misalnya udah ngikutin, nanti teman-teman foto bisa tag di IG-nya Kakak Senja. Iya. Nanti kita repost. Iya. Iya. Atau nanti kita Mama, rate-nya berapa? Aku 10. Rasa. Bagus. Nah, kalau yang ini? 10. Ah, bagus lah pokoknya, perfecto kata Mama. Kalau buat Mama ya. Coba aku foto dulu boleh? Oh. Oke deh, terima kasih sudah nonton video Kakak Senja. Jangan lupa like, comment, share, and bareng. And subscribe. Bye bye.